Oke teman-teman, berikut hasil lengkap Drawing Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024 yang akan berlangsung di Ningbo, China dari tanggal 9 sampai 14 April 2024. Hasil drawing untuk tunggal putra, babak kualifikasi dan babak 32 besar. Kualifikasi tunggal putra yang tergabung di grup A, Prince Dahal, Nepal, Khodokar Abdul Soad, Bangladesh, dan Adnan Ibrahim, Bahrain. Yang tergabung di grup B, Hussein, Maldives, Pang Fong Pui, Macau, dan Raymond Singh, Timor Leste. Yang tergabung di grup C, Muhammad Saeh, Arab Saudi, Kah Kit Kai, Brunei Darussalam, dan Anis Gurung, Bhutan. Yang tergabung di grup D, Jewel Angelo Albo, Filipina, Pon Pianai, Myanmar, dan Al Jalat Ahmad, Syria. Hasil drawing tunggal putra, babak 32 besar untuk pool atas, Siyuki sebagai unggulan pertama versus Laksa Sen India. Kun Lafur Tvitisan sebagai unggulan keenam versus pemenang dari grup A. Jonathan Christie sebagai unggulan ketiga akan berhadapan dengan pemenang dari grup D. Sedangkan unggulan ke-8 asal Malaysia, Lelegia, akan berhadapan dengan wakil India, Priyansu Rajawat. Dan Chou Tian Cheng, Taipei versus Weng Hong Yang, China. Hasil drawing untuk pool bawah, babak 32 besar tunggal putra. Unggulan ke-7 asal India, Pranoy HS, akan berhadapan dengan wakil China, Lu Guangzu. Sedangkan unggulan ke-4 asal Jepang, Kodai Naroka, akan berhadapan dengan wakil Hong Kong, NGK Long Angus. Wakil China unggulan ke-5, Li Shifeng, akan berhadapan dengan pemenang dari grup C. Dan wakil Indonesia unggulan ke-2, Anthony Sinisuka Ginting, akan berhadapan dengan wakil India, Kidambi Srikanth. Selanjutnya hasil lengkap drawing untuk tunggal putri, babak kualifikasi dan babak 32 besar. Hasil drawing babak kualifikasi untuk grup A. Asmita Chariha, India. Lo Sin Yen Happy, Hong Kong. Dan Kamila Smagulova, Kazakhstan. Sedangkan yang tergabung di grup B, ada Malvika Bansut, India, Sofia Zakirova, Uzbekistan, dan Nuraini Ratu Az-Zahra, Unit Emirat Arab. Yang tergabung di grup C, Ranitma Lianage, Sri Lanka, De Guzman Mikael Joy, Filipina, dan Khadijah Khaltar, Arab Saudi. Sedangkan tunggal putri yang bergabung di grup D, Fatima Abdurrazak, Maldives, Nasima Khatun, Bangladesh, dan Pui Chiwa, Macau. Dan hasil drawing untuk tunggal putri babak 32 besar untuk pool atas, unggulan pertama An Seong, Korea Selatan versus Nozomi Okuhara, Jepang. Unggulan kelima asal China, He Bingjiao, akan berhadapan dengan pemenang dari grup C. Sedangkan wakil Indonesia Putri Kusuma Wardani akan berhadapan dengan wakil Taipei, Sung Soyo. Unggulan ketiga asal Taipei, Tai Suying, akan berhadapan dengan pemenang dari grup A. Wakil Indonesia Esther Nurumi Triwardoyo akan berhadapan dengan wakil China unggulan ke-8, Wang Xi. Sedangkan Ponpawe Choch Huang Thailand akan berhadapan dengan wakil Singapura, Yeo Jiamin. Dan untuk pool bawah,
Tusarla Vesindu versus Goh Jinwei Malaysia. Unggulan ke-6 asal China akan berhadapan dengan wakil Taipei Wen Qishu. Unggulan ke-4 Akane Yamaguchi asal Jepang akan berhadapan dengan pemenang dari grup D. Sedangkan unggulan ke-7 Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan wakil Jepang Natsuki Nidaira. Unggulan kedua asal China Chen Yufei akan berhadapan dengan wakil Thailand Supanida Tatetong. Dan selanjutnya hasil drawing untuk ganda putra babak kualifikasi dan babak 32 besar. Ganda putra yang tergabung di grup A di babak kualifikasi ada ganda putra India Harith Harang dan Ruben Kumar. Madhuka dan Lahiru Wirasinghe asal Sri Lanka dan Nazmul Islam Nishan Udin Bangladesh. Yang tergabung di grup B, Pong Sakor dan Wong Sator asal Thailand, Muhammad Mahdi dan Saleh Sangta asal Iran, dan Osamika dan Tulit Paliyangguru asal Sri Lanka. Yang tergabung di grup C, Dev Ayapan dan Diren Ayapan asal Uni Emirat Arab, Buwanika dan Firen Natasinghe asal Sri Lanka, dan Ahmed Nibal Muhammad Ajfan asal Maldives. Dan yang tergabung di grup D, Nguyen Dinh Tran Dinh Ma asal Vietnam, Leong Lok Chong Wong Kong Wei asal Macau, dan Anis Gurung Jimba Sangai asal Bhutan. Berikut hasil drawing ganda putra untuk pool atas babak 32 besar. Unggulan pertama asal India Ranki Reddy Chirag Shetty akan berhadapan dengan wakil Taipei Lee Jehui Yang Pok Swan. Unggulan kelima Takuro Hoki Yugo Kobayashi Jepang akan berhadapan dengan pemenang dari grup C. Sedangkan unggulan ketiga asal China Liang Weikeng Wang Cha akan berhadapan dengan wakil India Krishna Garaga dan Sai Pratek. Unggulan ke-6, Fajar Alfian Muhammad Riyad Ardianto akan berhadapan dengan wakil Thailand, Pranyu dan Warapol Tongsanga. Dan hasil untuk ganda putra pool bawah, babak 32 besar. Wakil Indonesia Leo Ruli Karnando Daniel Martin akan berhadapan dengan Kim Yeokyu Wang Chan asal Korea Selatan. Sedangkan unggulan ke-7 asal China Li Yuchen Hou Kuanyi akan berhadapan dengan wakil India Arjun dan Dhruv Kapila. Sedangkan unggulan ke-4 asal Malaysia Aaron Chia Soh Wei akan berhadapan dengan pemenang dari grup A. Unggulan ke-8 asal Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana akan berhadapan dengan wakil Thailand Supong Jompo Ka Kendren. Dan unggulan kedua asal Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Seo Ngai akan berhadapan dengan wakil Malaysia Loh Seh Fei Nur Izzuddin. Dan selanjutnya hasil lengkap drawing untuk ganda putri babak kualifikasi dan babak 32 besar. Untuk babak kualifikasi yang tergabung di grup A, Ruta Parnapanda Sweta Parnapanda India, Urmi Akhtar Nasima Khatun Bangladesh dan Weng Ching Pui Chiwa Macau. Yang tergabung di grup B, Kuling Fan Lin Xiaomin Taipei, Suparma Patarapong Thailand dan Paria Romina Tajik Iran. Yang tergabung di grup C, Felicia dan Fong Flora Kinjie asal Malaysia, Aminah dan Fatima asal Maldives, dan Simbrang Singhi Ritika Teker India. Dan yang tergabung di grup D, Isuri dan Situmi De Silva Sri Lanka, Gov PC Low Yen Yuan Malaysia, dan Fan Kayan Yao Mao Ying Hong Kong.
Hasil drawing ganda putri babak 32 besar untuk pool atas, bulan pertama asal China Chen Qinche, Jeiva, akan berhadapan dengan wakil Indonesia Lani Tria dan Rivka Sugiarto. Sedangkan unggulan kelima Kim Soyeong, Kong Heyong akan berhadapan dengan pemenang dari grup D. Dan wakil Indonesia lainnya, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi akan berhadapan dengan wakil India, Tanisha Krasto Aswini Ponapa. Sedangkan unggulan kedelapan Nami Matsuyama Chiharushida akan berhadapan dengan Jongkol Pan Rawinda Prajongjai Thailand. Unggulan ketujuh asal China Zhang Shuqian Zheng Yu akan berhadapan dengan wakil dari grup A. Dan hasil drawing untuk pool bawah. Wakil Indonesia Melcia Trias Rachel Alisa Ross akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Yeong Ating Yeong Pui Lam. Unggulan ke-6 asal Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan Lee Yulim Sing Sung Cha. Sedangkan unggulan keempat asal China Liu Shengshu Tanning akan berhadapan dengan wakil India Teresa Jolie Gayatri G. Pulera. Wakil Malaysia Perlitan Tina Amrul Litharan akan berhadapan dengan unggulan ke-8 asal Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Dan wakil Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia akan berhadapan dengan wakil Thailand Benyapa Aimsat Nuntakaran Aimsat. Dan unggulan kedua asal Korea Selatan Baek Hana Lee Soo Hee akan berhadapan dengan pemenang dari grup C. Selanjutnya hasil drawing untuk ganda campuran babak kualifikasi dan babak 32 besar. Yang tergabung di babak kualifikasi grup A. Ganda campuran India Satish Kumar dan Adia Faria. Ganda campuran Arab Saudi Muhammad Saih dan Khadijah Khautar. Hussein Zayan Fatima Abdurrazak Maldives. Yang tergabung di grup B ada Dimitri Panarin Kamila Smagulova Kazakhstan. Suswanto Sreyukta Unit Emirat Arab. Jumar Al Amin Urmi Akter Bangladesh. Dan yang tergabung di grup C Pan Van Hai Tan Wan An Vietnam. Asit Surya Amruta Pramuset India. Dan Leong Nok Chong Weng Ching NG asal Macau. Dan yang tergabung di grup D Camat Dias Natasha Gunasekare Sri Lanka. Pakapon dan Pataimas Muenwo Thailand. Dan Kim Yong Hyuk Lee Yulim Korea Selatan. Dan hasil drawing untuk pool atas ganda campuran babak 32 besar. Unggulan pertama asal China, Zheng Siwei Huang Yaqiong akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Cheng Tengji Tokowei. Sedangkan unggulan ke-8, Tang Chunmen, Sei Ying Sui, Hong Kong akan berhadapan dengan pemenang dari grup B. Wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Fiorina Marwah akan berhadapan dengan wakil Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsumoto. Unggulan keempat asal Korea Selatan, Seo Seung Jae, Chae Yu Jung akan berhadapan dengan wakil Taipei, Ye Hong Wei, Lee Chia Shin. Wakil Indonesia, Rino Frivaldi, Pita Mentari akan berhadapan dengan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Unggulan keenam asal Thailand, Lee Chapol dan Sapsire akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Roy King Yap, Valerie Siow. Dan hasil drawing ganda campuran untuk pool bawah. Wakil Indonesia Dejan dan Gloria akan berhadapan dengan wakil Malaysia Tan Kian Meng Lai Peji. Unggulan ketujuh asal Korea Selatan Kim Pun Ho Jeong Naeun akan menghadapi wakil Jepang Yohei Yamashita Naru Shinoya. Sedangkan unggulan kelima asal China Feng Yangzi Huang Dongping akan berhadapan dengan wakil Taipei Chiu Xiang Chie Lin Kiaomin. Go Seon Kuat Lai Shifun Jimmy Malaysia akan berhadapan dengan unggulan kelima Jian Zhenbang Wei Yakin China. Wakil Indonesia Rehan Noval dan Lisa Ayu akan berhadapan dengan unggulan kedua asal Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ujol 78 Channel.